dipimpinnya dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mari kita terus meningkatkan sinergi dan kerjasama sehingga tercipta sebuah harmoni sebagai satu kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu menjadikan Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Selamat mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara sisa masa jabatan 2019-2024 kepada Bapak Albertus Stefanus Mariatus, ST. Berikan tepuk tangan untuk dia.